Sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan yang terpenting masih tetap semangat ya kawan. Semoga kita semua bisa sukses bersama. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, saya mau mereview hotel yang berada di Takarazuka. Nah, hotel ini menurut aku hotel yang paling mewah. Namun, sebelum melanjut ke videonya, buat sahabat-sahabatku yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Dan jangan lupa di share yang sebanyak-banyaknya ya kawan. Thank you. Takarazuka Hotel. Hotel berkelas dengan pemandangan Sungai Moko ini berada di samping Takarazuka Grand Title. Hotel Takarazuka ini juga berdekatan dengan Museum Ozamu Tezuka Manga. Untuk berjalan menuju museum tersebut, hanya berjalan kaki membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Selain itu, hotel ini juga dekat sekali dengan stasiun kereta Takarazuka. Nah, untuk menuju ke stasiunnya kurang lebih berjalan kaki membutuhkan waktu 7 menit. Saat ini saya berada di ruang tunggu. Dan hotel Takarazuka ini didekorasi bernuansa hangat, dilengkapi dengan karpet merah menuju ke lantai 2, sehingga menambah suasana menjadi wow atau menjadi suasana yang sangat mewah sekali ya teman-teman. Untuk lantai dasar, hotel ini juga menyediakan fasilitas toilet, dan toilet ini sangat bersih dan rapi. Interior hotel Takarazuka ini dirancang untuk menyenangkan para penggemar, terutama dengan pameran Takarazuka Revue di lantai 2. Dan secara keseluruhan, hotel ini memiliki nuansa yang berkelas. Selain itu, teman-teman juga bisa menonton program Takarazuka Revue yang berada di ruangan lantai 2. Jadi menurut saya ini adalah hotel yang paling bagus dan paling megah sekali ya, karena aksesnya pun juga sangat mudah. Dijangkau dengan kereta api pun, hotel ini juga sangat dekat dengan stasiun kereta api. Bahkan jika kalian menggunakan mobil pribadi pun, hotel ini juga menyediakan tempat parkir secara gratis. Nah, selain itu teman-teman, hotel ini juga menyiapkan makanan sarapan dan juga makanan dinner. Nah, dan juga penyajiannya itu sangat-sangat mewah sekali. Untuk teman-teman yang penggemar Takarazuka Revue, di sini kalian juga bisa memesan ataupun menyewa akomodasinya, asalkan opera sedang tidak tampil. Jadi di sini ini juga
menyediakan persewaan tempat ataupun juga baju untuk kalian berpesta di sini. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu baju yang ditampilkan di Takarazuke Hotel ini, teman-teman. Di sini juga disewakan ya. Nah, jadi ini letaknya di posisi lantai 2 ya, teman-teman. Di lantai 2 ini kita juga bisa menikmati pameran Takarazuka Revue dan juga bisa menonton program-program Takarazuka Revue di ruangan manapun. Jadi, kalau kita ingin menonton program-program Takarazuka ini tidak hanya disediakan di lantai 2, namun di berbagai ruangan disediakan untuk menonton program ini, teman-teman. Untuk di depan sana itu adalah restorannya, jadi berdekatan sekali ya dengan restoran. Dan ini aku sepil beberapa program Takarazuka Revue-nya ya, teman-teman. Oke, sahabat subscriberku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih buat sahabatku semua yang sudah menonton video aku sampai akhir. Dan saya juga tak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat subscriberku yang sudah mendukung dan juga mensupport channelku ini. Tanpa dukungan kalian semua, channelku ini tidak akan bisa berkembang. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya. Dan jangan pernah bosan selalu mensupport channelku ini. Dan nantikan keseruan video selanjutnya hanya di Giovanni Channel. Dan saya akhiri video saya sampai di sini. Apabila ada salah kata, Giovanni mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Giovanni hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and goodbye.